Tentunya, semua manusia butuh teman. Nah, setiap manusia bisa jadi teman bagi manusia lain yang dapat memberikan pertolongan, dukungan, dan kekuatan ketika kita sedang membutuhkan atau merasa kesepian. Tapi, pernah gak sih, kamu justru merasa lelah setelah bertemu dengan teman-temanmu? Bisa jadi, kamu sedang terjebak dalam circle pertemanan yang toksik loh. Dan jika diteruskan, dapat berakibat fatal bagi kehidupanmu loh, karena energimu akan terus-menerus terkuras. Lalu, gimana sih? Dan apa aja tanda-tanda circle yang toksik? Buat kamu yang penasaran dan merasa relate, simak sampai habis ya. Terpaksa sabar. Jika kamu sering merasa terpaksa bersabar dalam menghadapi teman-temanmu, maka mungkin ini bisa jadi tanda bahwa pertemananmu kurang baik. Misalnya, gurauan yang mereka lontarkan secara tidak langsung menyakitimu atau membuatmu merasa tidak nyaman. Dan kamu merasa terjebak, lalu hanya bisa terus-terusan bersabar dalam menanggapinya. Walau sebenarnya terpaksa. Jika hal ini terjadi, coba deh pertanyakan lagi apakah kamu berada di circle teman yang baik atau enggak. Terkesan semaunya. Tanda lain yang bisa dikenali ketika berada di pertemanan yang kurang baik adalah ketika salah satu atau beberapa pihak terkesan semaunya sendiri. Contohnya, saat sedang nongkrong bareng atau menghadapi suatu masalah, mereka selalu berbicara dari sudut pandang mereka sendiri. Mereka juga terkesan semuanya sendiri dalam melakukan apapun dan gak melibatkan kamu ketika melakukan sesuatu. Menyela pembicaraan. Jika sewaktu kamu bercerita, curhat, atau bicara hal serius, teman-temanmu sering menyela pembicaraanmu begitu aja atau sering tidak mendengarkan bahkan menganggapmu ketika sedang bicara, maka cobalah tanyakan dalam dirimu lagi ya guys. Gimana sih pertemananmu dengan mereka selama ini? Kurang dewasa. Pertemanan seharusnya memberi manfaat bagi satu sama lain, baik itu kekuatan atau ilmu-ilmu yang dapat membuatmu tumbuh. Tanda pertemanan yang kurang baik adalah ketika sedang ngumpul, alih-alih saling mendukung dan membicarakan hal yang bermanfaat, teman-temanmu lebih sering membicarakan hal secara berlebihan. Contohnya aja, terlalu sering mencurahkan isi hati tentang lawan jenis, sehingga terkesan bucin dan kurang dewasa. Sering menggosip. Gosip tentu aja bukan kegiatan yang baik ya guys, dan gak memberikan manfaat apapun untuk perkembanganmu. Yang ada, malah membuatmu jadi cenderung sentimental, judgmental, dan bahkan rasis. Oleh karena itu, jika kamu merasa teman-temanmu sering ngelakuin hal ini, mungkin aja ini saatnya kamu jaga jarak dengan circle tersebut. Nah, gimana nih guys? Apa kamu ngerasa beberapa tanda di atas ada dalam pertemananmu? Jika iya, coba deh pertanyakan lagi apa arti pertemananmu dan gimana perasaanmu selama ini. Jangan sampai berlarut-larut dalam circle yang kurang sehat bagi kamu ya. Kalau kamu ngerasa bahwa channel Kamuspedia bermanfaat, kamu bisa subscribe channel ini dan jangan lupa buat nge-follow Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, dan all lain Kamuspedia ya. Buat kamu yang gak mau ketinggalan informasi terkini, kamu juga bisa banget nih ngakses link website Kamuspedia pada deskripsi di bawah ya.